Berarti kalau banyak mahasiswa Indonesia di Republikan jadi makanan halal gampang ya. Bisa Pak. Karena komunitasnya sangat-sangat terbangun ya Pak. Nah ini kalau untuk mahasiswa sastra Inggris, kalau misalnya misalnya mau lanjut S2 di Jepang, kira-kira ada pilihan kayak program studi yang sastra atau bahasa atau mungkin juga pendidikan gitu di universitas ini? Oh, oke, okay. Terima kasih Pak. Mungkin tim pendidikan yang lebih tahu ya. Oke, jadi untuk jurusan sendiri sebenarnya di Jepang sendiri banyak banget berbagai jurusan yang apalagi karena sastra Inggris ya, dari humaniora itu bisa hampir kemana-mana juga ya sebenarnya, kayak mungkin yang pengen tetap di tracknya English Literature jadi bisa, dan di Jepang itu banyak universitas yang punya English Literature untuk S2 nya juga. Tapi juga kalau misalnya pengen yang lain kayak Integrated Human Studies gitu atau sebagainya, itu juga banyak. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu apa ya, optionnya banyak sekali sih Pak. Jadi kayak kalau misalnya cuma memang kitanya yang dari kitanya yang harus mencari nih ke tiap universitasnya apakah universitas tersebut menyediakan jurusan itu gitu.